Scratch dulu. Scratch. Oke, bagi puas hati dulu. Tak, papa cakap dekat kamera ni. Okey, pokok ni. Pokok ni ketul-ketul je. Kita basahkan kertas dulu. Basah tak perlu sekata. Tinggalkan bahagian yang tak kena air. Itu yang penting. Buat cloud shadow dulu. Cloud shadow ni ultramarine campur burnt sienna. Ambil je yang baki-baki yang ada dekat palette tu kan. Ni bahagian bayang awan tu, ketulan awan tu dia kan ada shadow bawah dia. Okey, sementara ketulan awan tu masih basah, dia masih lembab kan. Kita masukkan sky. Ha, ni timing dia penting ni. Ni timing dia. Jangan tunggu. Cukup sikit-sikit je. Nampak gegelang cahaya yang apa muncul kan. Ha, tu memang sengaja tu. Maknanya yang biru ni langit, yang putih kelabu tu adalah ketul-ketul awan. Okey, sekarang ni kita nak langgar gunung. Okey, ngamah nampak dia punya pecah tu. Seketul sana, seketul sini. Ini kita nak, sebab tu kita tak perlu basahkan kertas semua. Biar pecahan dia, pecah tu dia macam sekata. Watercolor ni sebenarnya kita boleh kontrol dia. Kita nak pecah kat mana, kita nak sharp kat mana, kita nak soft kat mana. Kadang-kadang kita je tak tahu kita nak apa. Kita melukis dalam keadaan kita tak tahu apa kita punya end product. Okey, dalam keadaan langit tu masih basah,
Masuk terus. Ini bukan ini ya, ini ke first layer nih. Biar dia ada unsur-unsur kuning sikit kat situ. Lepas tu dah masuk brown kan, ni brown ni kena crayon burn orange, susah nak dapat color ni, hanya Daniel Smith je. Lepas tu sementara dia masih basah ni, kita masuk olive green. Olive green ni saya pakai alpha je, olive green. The best olive green in the world. Biar bercampur, nampak? Dia punya blend, dia punya horizon dengan gunung tu kan. Dia soft je. Okay, sekarang kita buat pokok. Pokok pecahkan muncung bruce ni, bagi dia, bagi dia kemek-kemek, berkecai-kecai sikit. So, yeah. Sebab tu kita tak risau tadi untuk buat bukit tu, dia selanggar je semua kan. Sebab kita dah plan, kita punya pokok ni dia, dia akan datang nanti dengan tone yang lebih gelap. Jadi tak ada masalah lah, tak perlu kita nak mengelak-mengelak. Nampak, gunakan tepi berus untuk buat daun-daun. Siapa kata watercolor ni susah? Yang penting kita nak, kita dah, bila kita start painting tu kita dah plan apa kita punya end product. Gulung je. Lagi kita confident kita punya stroke, orang yang tengok tu dia akan percaya apa kita buat. Ni pokok, ni apa, batang kayu apa semua. Janji kita hayun tu dengan penuh keyakinan. Kalau kita tak confident, kita punya stroke tu dia nampak tu, nampak kita punya goyang otak, goyang takut tu. Macam tu je. Jarang saya buat landscape ni. Kadang-kadang
kadang-kadang je bila apa nak ingat kampung kan, kita buat asyik layan apa, layan perahu je tahun sikit sekali kita layan layan apa layan sikit bendang-bendang padi ni. Buat apa, buat apa nak malu kan. Asyik nak kontrol, kontrol macho, kontrol apa. Nak benda, nak apa benda yang trending je. Tak makan, tak apa sanggup, tak makan. Janji nampak trending. Lukisan apa sawah padi tak ada standard. Padahal lukisan-lukisan macam ni lah orang apa, orang suka kan. Jadi pelukis ni tak boleh sangat nak fikir apa, jaga standard sangat. Fikir takut kan aku lukis perahu kan tak standard. Apa barang lukis perahu, setakat gambar. Okay, ha. Sekejap cari bro, sekejap. Nak buat apa, dahan pokok kan, bagi dia nampak ranggi dan bersahaja. Pakai ni berus long hair, pointed round. Dia beza dengan round yang biasa. Round biasa macam ni, dia macam ni. Dia macam tak ni lah, dia tak stiff, dia macam lembek-lembek sikit. Okay, kita hayun dahan pokok ni. Kita hayun. Hayun dengan seadanya. Yang celah-celah dah apa, kelompok-kelompok daun ni kan, mana kat sinilah yang akan nampak dahannya.
Okey, bahagian bawah-bawah ni buat dia macam ada apa, tumbuhan-tumbuhan sikit untuk apa framing apa painting ni. Ini nama dia stroke. Kita kena belajar benda yang tengok benda yang real dulu. Lepas tu kita capture dia punya basic shape dia, baru kita boleh buat. Maknanya sekali je, sekali je orang tak tahu itu daun kan. Macam ni mungkin jalan ke. Okay, untuk menjelaskan lagi apa rumah-rumah yang jauh tu, kita buat satu lagi layer yang agak gelap sikit daripada yang apa layer bukit tu. Kita timbulkan bentuk-bentuk bumbung rumah. Okey, sekarang ni saya nak pecahkan bahagian ni, softkan dia sebahagian. Sebab tu saya cakap watercolor ni apa yang kita nak buat sebenarnya. Kalau kita tahu apa kita nak buat, bolehlah, dia akan jadi apa kita nak. Okey, dah nak habis dah ni. Ni reflection gunung. Okey, softkan sikit. Okey, dah nak siap. Kita bagi dia sedikit lipstick lah. Lepas tu dah boleh tanda tangan kat mana-mana lah tanda tangan. Okey, ini saya tanda tangan dekat sini. Okey, itu saja. Terima kasih.